Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Sarah akan ada dalam hidup saya sampai bila-bila. Syuib tak jaga hati isteri. Ini respon Wati yang sangat mengharukan. Okey, jom kita tengok apa cerita ni. Syuib menafikan tanggapan segelintir pihak yang mengatakan dirinya tidak menjaga hati isteri, iaitu Wati, kerana sering berkongsi mengenai isteri pertamanya yang juga merupakan penyanyi terkenal Allahyarham Siti Sarah. Dan menurut Syuib, dia menyifatkan dirinya sebagai suami yang sangat bertuah kerana dikurniakan seorang isteri yang sangat memahami keadaannya itu. Kata Syuib, ketika awal perhubungan, saya ada bertanya juga dan minta kebenaran daripada Wati untuk memuat naik sebarang hantaran mengenai arwah Siti Sarah. Dia pula cakap, kenapa saya perlu tanya? Kongsi sajalah, sebab dia tak kisah. Untuk menjawab kenapa saya memilih Wati sebagai teman hidup, salah satunya adalah disebabkan penerimaan dia terhadap keadaan saya. Orang lain mungkin tak nampak, tapi saya sudah melihat perkara ini sejak awal lagi, dan memang saya sifatkan Wati ditakdirkan untuk saya. Susah untuk saya cari wanita seperti ini. Allah ni maha hebat. Dia ambil orang yang saya sayang dan gantikan dengan orang yang boleh faham saya, kata Syuib. Dan bekas anggota kumpulan lawak sepatu itu berkata demikian ketika ditemui di sidang media tergempar di yang diadakan di kafe Bubble Bee Bandar Seri Permaisuri. Dan jelas Syuib lagi, dia dan Wati juga kerap datang ke kubur untuk sama-sama menziarahi pusara Siti Sarah. Kata Syuib, setiap minggu saya akan beberapa kali menziarahi kubur arwah kerana sangat dekat dengan pejabat Suria FM. Bila Wati telefon, saya tanya di mana dan tahu saya dikubur. Dia okey dan tak akan kacau. Ya Allah, seronok betul hidup saya ni. Saya pernah lalui saat yang sangat sedih, tapi Allah gantikan dengan seseorang yang sangat okey untuk menerima keadaan saya. Daripada dulu, Wati pernah cakap dia hadir dalam hidup saya untuk menghilangkan kesedihan. Jadi bila dah kahwin, dia tak mahu jadi beban. Dia juga kerap ke kubur tapi saya tak tunjuk. Tiada istilah saya tak jaga hati isteri. Sebaliknya, kalau dah lama saya tak cakap pasal Siti Sarah, dia yang pelik. Dia memang orang yang tepat untuk saya. Begitulah ujar Syuib. Dan dalam pada itu, Syuib turut memaklumkan yang isterinya itu dapat menerima kenyataan yang arwah Siti Sarah akan sentiasa berada di tempat istimewa di dalam hatinya sampai bila-bila. Kata Syuib, kalau saya sedih atau rindukan arwah, dialah tempat saya mengadu. Sebab itu saya sifatkan dia sangat istimewa. Penerimaan dia sangat luar biasa. Saya ada bagi tahu Wati Sarah ni akan ada dalam hidup saya sampai bila-bila. Wati setuju dengan perkara tersebut. Malah dia pula kata, saya tak perlu hilangkan perasaan tu kerana ia akan sentiasa kekal sampai bila-bila. Wati beritahu saya, dia masuk dalam keluarga saya untuk bahagikan semua orang. Saya pula jadi takut dengan apa ujian berpasangan yang akan saya lalui pada masa hadapan. Begitulah kata Syuib mengakhiri perbualan. Masya Allah, memang orang yang tepat ya. Syuib memilih Wati hadirnya mengubat kesedihan Syuib dan keluarga. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.